kasih kesempatan untuk berdialog, kasih kesempatan untuk berkeluh kesah. Apa sih solusinya? Jangan bermain anu lagi. Ada baleho di sana, ada baleho di sini, bermain baleho terus-terus dari yayasan. Jadi tuntutan kami adalah jangan dimatikan lampu. Harapan kami dari warga menolak migrasi PLN ke HOP. Mediasi antara Yayasan LNG Badak dan warga Kompleks Perumahan HOP 1 hingga 6 yang tergabung dalam Kerukunan Pensiunan LNG Badak atau KPLB berlangsung pada Rabu 19 Juni kemarin di Hotel Bintang Sintu. Namun mediasi yang digelar oleh pemerintah Kota Bontang, Kodim 0908 Bontang, Polres dan Kejaksaan Negeri Bontang ini belum menemui titik terang. Ditemui usai mediasi, Ketua KPLB Anang Sugiharto menjelaskan dari pertemuan ini, belum ada kesepakatan pasti yang terjadi antara pihak Yayasan LNG Badak dengan warga HOP. Namun demikian, Anang menyampaikan melalui pertemuan ini diketahui jika manajemen perusahaan tidak akan memutus aliran listrik bagi warga HOP pada 1 Juli mendatang. Adapun untuk berbagai tuntutan yang dilayangkan oleh warga HOP kepada perusahaan, menyusul dengan rencana perpindahan suplai listrik ke sambungan PLN, akan kembali dibahas pada mediasi selanjutnya yang digelar dalam waktu dekat. Hasilnya masih abu-abu, Bapak ya. Tapi paling tidak ada satu yang saya ambil untuk supaya warga HOP 1 sampai HOP 6 dalam rangka jaringan PLN memasuk di daerah HOP itu ada satu, Pak, dari pertemuan ini, yaitu pertama tanggal 1 bulan 7 2019 tidak akan dimatikan oleh PT Badak listrik yang sudah terpasang sekarang di HOP 1 sampai HOP 6. Itu aja, itu yang pertama. Lainnya adalah masih nego, dalam artinya nanti masih ada ketemuan yang kedua ya, melanjutkan tuntutan dari warga HOP 1 sampai 6 dan perusahaan nanti kayak apa hasilnya itu ya. Sementara itu, manajemen LNG Badak, Bambang Priyadi meminta meski menolak rencana perpindahan suplai listrik ke sambungan PLN, namun dirinya berharap agar warga HOP tidak mengganggu pekerjaan penggalian tiang listrik oleh PLN. Kalau sudah siap, 1 Juli terasa. Itu intinya. Berarti kalau belum siap, bisa mulai. Tetapi, Bapak sekalian, PLN dalam melaksanakan pekerjaan jangan dihambat. Itu satu. Kedua, silakan segera daftar. Bagi siapapun yang memperlambat pendaftaran, ada konsekuensi tersendiri. Bapak sekalian, sekali lagi ini dari perusahaan menyampaikan bahwa jika PLN sudah siap segala fasilitasnya dari Bedi untuk 1 Juli, kita akan laksanakan program. PLN tidak siap. Dan Bapak sekalian, mohon maaf, jangan menghambat pekerjaan PLN. Sebelumnya diketahui aliran listrik bagi warga HOP 1 hingga 6 yang semula disuplai dari perusahaan LNG Badak pada 1 Juli mendatang akan mulai dipindahkan ke sambungan PLN. Namun rencana perusahaan tersebut justru mendapatkan penolakan dari warga HOP. Demikian Faisal mewartakan.